Sepedas sambutan 3 hari menandakan 1 tahun Malaysia Madani, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berkata kerajaannya mengambil langkah dan arah yang tepat namun masih ada ruang untuk diperbaiki. Lebih 100,000 orang menghadiri acara ulang tahun yang dianjurkan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kerajaan Madani menikmati kestabilan yang kukuh dengan sokongan lebih daripada 2/3 Dewan Parlimen. Namun masih terdapat kebimbangan usaha pembaruan mungkin terhenti selain peningkatan kos sara hidup. Lebih 300 pelarian etnik Rohingya mendarat di wilayah Aceh, Indonesia hari ini membentuk gelombang ketibaan terbesar sejak 2015. Kira-kira 1,200 pelarian sedemikian tiba dengan bot di bumi Indonesia sejak bulan lalu. Ramai kaum Rohingya pilih untuk berlayar antara November hingga April ketika keadaan laut lebih tenang. Presiden Joko Widodo menjanjikan bantuan sementara namun menegaskan kepentingan masyarakat setempat perlu diutamakan. Awal minggu ini, para penunjuk perasaan di Aceh bertempur dengan polis dan menggesa agar pelarian Rohingya segera dipindahkan.